Halo guys, ketemu lagi sama gue ATN Lee. Kali ini gue akan membahas soal meloloskan diri dari internet positif di handphone lo semua. Nah, langkah yang perlu kita lakukan pertama kali adalah kita memerlukan aplikasi yang dapat digunakan untuk meloloskan diri dari internet positif di handphone. Kali ini gue menggunakan aplikasi yang free, karena gue tahu lo semua pada suka yang free-free ya, alias gratis tanpa bayar. Pada kesempatan kali ini gue akan membahas bagaimana cara meloloskan diri dari situs favorit kita yang diblok oleh internet positif di handphone. Seluruh operator di Indonesia sudah menggunakan internet positif blocker untuk membatasi situs-situs yang berbau pornografi atau situs-situs yang terlarang seperti terorisme, hoax, kemudian SARA, yang dibatasi supaya tidak terjadi gejolak dalam bermasyarakat. Kali ini, gue menggunakan iPhone, di mana untuk aplikasi yang digunakan itu sangat simple. Dan gue kali ini membahas yang gratis. Kita mau mengetes dulu di browser. Kita mau melihat situs www.indoxxi.com. Di sini kita lihat bahwa alamat tersebut masuk ke internet positif. Jadi nggak bisa dibuka di situ ya, karena dibatasin di situ. Kemudian www.ganol.co.id misalkan ya di sini. Ini juga sama, dia masuk ke internet positif. Oke, coba kita lihat dengan halaman yang lain ya. Misalkan gue buka halaman detik.com. Nah, di sini kita bisa melihat dapat terbuka ya di situ. Nah, sekarang kita akan mencoba bagaimana cara meloloskan halaman indoxxi.com tadi. Yang pertama kita lakukan adalah masuk ke halaman App Store di sini. Lo cari VPN Free Proxy. Oke, nah di sini banyak sekali VPN-VPN, ada yang berbayar di situ yang dapat lo download kalau misalkan lo pengen yang berbayar. Nah, kali ini gua tidak menggunakan atau tidak memilih proxy yang berbayar, tapi yang free dan mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa, yaitu gue pilih yang ini, VPN Free Proxy. Kenapa gue pilih ini? Karena kemampuan untuk mentransfer halaman yang diblok oleh internet positif itu sangat cepat, sehingga tidak ada lag seperti halaman biasa. Kemudian kita open untuk pertama kali ya di sini. Bentuknya seperti ini. Ada screen VPN. Kalau misalkan kita baru pertama kali menggunakan, maka kita diminta untuk men-setup aplikasi ini. Yang pertama kita lakukan adalah tekan tombol setup. Kemudian kita allow. VPN would like to add VPN configuration. Karena kita ingin menggunakan, ya kita harus mengizinkan ya, di allow aja di situ. Oke, nah di sini kita diminta untuk security-nya. Kita menggunakan Touch ID. Masukkan Touch ID Anda, gua scan di sini. Nah, sesimpel itu. Konfigurasi sudah terinstall.
Di sini, aplikasi ini ada banner, di mana aplikasi ini menggunakan iklan untuk mendapatkan penghasilan dia. Tapi untuk kita, free, karena kita tidak membayar. Kita hanya melihat, kalau mau nggak, jadi kita tutup aja. Nah, di sini kita tekan tombol silang ini untuk keluar dari iklannya. Kemudian kita pencet connect untuk connect ke VPN-nya. Nah, karena kita mau menggunakan, kita tekan connect di sini. Nah, di sini ada iklan seperti ini, ada banner. Karena kita tidak mau melihat, ya udah kita tekan home aja di situ. Seperti ini, maka di atas sana ada logo VPN. Yang artinya handphone kita sudah terkonek dengan VPN. Sangat simpel. Semudah itu. Dan kalau kita membuka halaman yang sama tadi yang kita ingin lakukan, misalkan www.indoxxi.com di sini, yang sebelumnya kena internet positif, kalau kita pencet di sini, tara, kita bisa melihat informasi-informasi di sini ya. Jadi semudah itulah kita menggunakan VPN yang ada di iPhone ini. Kita buka aplikasi di sini dan terbuka dengan sempurna. Ya. Itu adalah cara bagaimana kita menggunakan VPN free di iPhone kita. Kemudian bagaimana cara mendisconnect, cara mematikan VPN kita. Kita kembali ke home. Kemudian kita tekan VPN aplikasi kita tadi di sini, kalau misalkan udah kebuka di situ. Sesimpel ini. Kemudian tekan disconnect. Maka logo VPN akan hilang dan akan muncul iklan. Kalau misalkan nggak mau lihat, tinggal di exit aja. Nah, sekarang kalau misalkan kita buka lagi halaman indoxxi.com ini, maka dia tidak bisa. Jika lo suka dengan video ini, tekan like dan share ke teman-teman lo. Dan jangan lupa klik subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru gua. Gua Tenli, cabut dulu. Bye!